Keinginan Nor Hakim Hasan melakar kemenangan sulung bersama Terengganu FC terus tidak kesampaian apabila diikat 1-1 dengan Negeri Sembilan FC. Pasukan pelawat berpeluang meraih gol awal apabila dianugerahkan sepakan penalti pada minit ke-6. Begitupun, sepakan penalti Herold Golan berjaya dinafikan Suhaimi Hussein dengan sepakan susulannya berjaya dikeluarkan Kapten Skuad Penyu, Habib Harun. Percubaan terbaik tuan rumah hadir menerusi sepakan jarak jauh Habib tetapi percubaannya berjaya dinafikan penjaga gol skuad Rusa, Sheikh Izan Nazril. Bersambung pada babak kedua, jurulatih Terengganu FC, Tomislav Steinbuchner memasukkan Nik Sharif Hesifi, Mohamad Lazim dan Engku Nur Syakir Engku Yeke bagi menambah sengat di bahagian serangan. Kemasukan dua pemain ini meningkatkan ancaman tuan rumah terhadap kubu pelawat. Peluang terbaik Terengganu FC pada babak ini ialah menerusi tandukan Ivan Mahmud pada minit ke-59 tetapi berjaya dikeluarkan pertahanan Negeri Sembilan FC. Gol yang dicari tuan rumah akhirnya hadir pada minit ke-66 menerusi tandukan Mahmud yang menerjah jaring Hoben Jang Hoben. Tidak terjadi di situ hantaran untuk Mahmud! Akhirnya! Tandukannya, umpanan menerusi Sonny Norde, larian dari arah belakang. Membebaskan dirinya daripada Aaron Gulon dan Ivan Mahmud mencipta jaringan pertama untuk... Penyerang Croatia itu hampir menambah gol ketujuhnya musim ini pada minit ke-77 tetapi percubaannya pantas ditepis keluar Sheikh Izan. Golan menebus kegagalan penaltinya apabila menyumbat gol penyamaan pada minit ke-89. Ali untuk Gulon diselamatkan. Dan jaringan sebenarnya untuk Negeri Sembilan. Selepas pengadilan perlawanan, Khairul Syami mendapatkan insiden ini. Jelas sekali tidak digemari oleh pemain Terengganu. Lihat taran itu sukar sebenarnya untuk kita lihat adakah bola tersebut benar-benar melintasi garisan. Bagaimanapun, gol tersebut mengundang rasa kurang senang pemain-pemain Terengganu FC yang mendakwa bola tidak melepasi jaringan gol. Bantahan keras pemain-pemain tuan rumah tidak dilayan dan gol tersebut tetap dikira. Keputusan 1-1 kekal sehingga tamat perlawanan. Keputusan ini memastikan kedua-dua pasukan masing-masing kekal di tangga ke-7 dan ke-9 liga. Ini juga keputusan serikali ketiga buat pasukan tuan rumah. Selepas ini, kedua-dua pasukan akan mengharungi saingan Piala Malaysia 2023. Terengganu FC bakal menentang KL Rovers FC pada 4 Ogos. Manakala Negeri Sembilan FC pula bakal bertandang ke Kota Baru untuk menentang Kelantan United FC pada 5 Ogos.